Eh, cengkerik. Sudah mula. Dah jadi lumrah. Kalau baby baru lepas lahir, especially lepas akikah, confirm nak cukur kepala anak. Oh, mak, skrip masuk. So, hari ni aku nak share tips bagaimana untuk cukur kepala anak dengan selamat. Skrip, lepas situ. Bapakku pulang dari kota. First kali, kita perlukan seorang baby. Since Ari dah besar and aku tak ada baby lain lagi, mem dapat kerja baru, busy. Ari, you want baby girl? Go tell mommy, mommy go work. How could you? So, aku import baby kawan aku dengan apak dah sekali. Yang kedua, kita perlukan pisau cukur. Yang ketiga, sekejap. Cara cukur kepala bayi. Bos, kasih butang isi. Okey. Jadi itulah cara untuk cukur kepala baby dengan selamat. Very good. Very good. Jangan lupa share video ni dan follow Facebook, YouTube, Instagram dan Twitter Surat Limau untuk banyak lagi konten menarik dari kami.